jumpa lagi di Arek Listrik Channel. Kali ini saya akan mereview persiapan sebelum mengajukan tiga pas. Ini boxnya. Jadi ini namanya kabel power plus box panel. Ya, kalau tiga pas seperti ini sudah tiga. Ya, untuk tiga pas, pasanya tiga, hitam, kuning, oranye, yang ini untuk nol. Jadi tiga pas itu stromnya ada tiga, RST0. Nah, ini MCB. Ini kalau yang satu pas ini box sekring sebetulnya, berhubung ini tiga pas, box sekringnya besar, ada relaynya. Ini ke instalasi. Ini 4x25 ini. Seperti ini sebelum pasang baru disiapkan seperti ini untuk 3 pas. Jadi sampai ini aja cukup. Kalau instalasi ke dalam terakhir juga enggak masalah. Yang penting adanya, ada kabel puding atau kabel powernya. Ini instalasinya seperti ini. Ini sudah ready. Ini yang untuk ke mesin. Mesinnya tiga pas berarti Om Gung ya Om. Ini mesinnya tiga pas. Jadi ini disiapin 1, 2, 3, 4. Ini satu pas ketiga, berarti kemungkinan mesinnya ada tiga. Nah, ini ya RST yang tadi, panelnya. Nah, di sini juga ada ini RST0, ini 0 RST-nya. Panelnya juga bagus, ini ada indikatornya. Ini rencana buat pabrik paving. Ini masih proses pasangnya. Lokasinya ini. Jadi sebelum pasang baru lebih baik disiapkan seperti itu. Kabel power atau kabel pudeng, box MCB kalau tiga pas namanya box panel, dan kalau instalasi menyusul tidak masalah. Ikuti terus Arek Listrik Channel, jangan lupa like, comment, subscribe Arek Listrik Channel. Sekian, terima kasih.